Yang dan malam engkau ku kenal di hati jiwaku tenang. Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Berjumpa kembali dalam program renungan sabda hikmat pagi. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas hari baru yang engkau berikan. Ya roh kudus terangilah akal budi kami ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu agar kami boleh mengerti dan dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul Kasih Karunia Membawa Pengharapan. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. David Ruper menceritakan suatu pengalamannya, pengalaman mengamati gerak-gerik ikan salmon. Setiap bulan Agustus, sambil berkendara menuju ke daerah utara, David Roper mengamati perjalanan panjang ikan-ikan salmon menuju gundukan pasir di sepanjang Danau Creek. Beberapa bulan sebelumnya, kawanan ikan salmon itu meninggalkan Samudra Pasifik dan memulai perjalanan yang sangat panjang menuju Danau Krik. Ikan-ikan itu menempuh jarak kurang lebih 1126 km. Ikan-ikan salmon itu didorong oleh naluri mereka berenang menentang arus, melintasi air terjun, mengitari dam-dam pembangkit listrik. Walaupun menghadapi ancaman dari burung elang, beruang, dan banyak predator lainnya, mereka berjuang untuk pulang kembali ke tempat yang biasa digunakan para leluhur mereka untuk bertelur. Jemaat Tuhan, manusia juga punya naluri untuk pulang. John Calvin berkata, "Sebenarnya dalam pikiran manusia ada naluri alamiah untuk mencari Tuhan. Kita dilahirkan dan hidup untuk tujuan yang jelas, yaitu mengenal dan mengasihi Allah." Dialah sumber kehidupan kita dan hati kita selalu gelisah kalau kita belum datang kepadanya. Perenungan David Roper senada dengan nasihat Rasul Paulus kepada Titus. Paulus mendorong dan memotivasi Titus untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Titus harus mengarahkan hati dan pandangannya kepada pengharapan yang penuh bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dunia Pengharapan penuh bahagia di dalam Kristus merupakan sebuah kepastian, bukan spekulasi, apalagi obral janji. Kita harus berjuang dalam iman, memiliki pengharapan, dan kasih di tengah-tengah tantangan dunia. Kita abdi-abdi Kristus harus memperagakan pantang menyerah, menghadapi godaan-godaan dunia, dan semua itu didasari. Karena pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang penuh bahagia, pengharapan yang akan terjadi, terbukti, dan dinikmati ketika bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan abadi. Kiranya kita dimampukan untuk terus berpengharapan di dalam Kristus dan menyatakan pengharapan kita dengan segala perbuatan baik yang kita lakukan kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur ketika saat ini di tengah-tengah dunia banyak orang yang putus harapan, banyak orang yang hilang harapan. Pagi ini, Engkau menyapa kami, mengingatkan kami agar kami terus berpengharapan di dalam Kristus, mampukan kami terus hidup di dalam pengharapan, sehingga di dalam pengharapan itu kami mampu menyatakan perbuatan-perbuatan baik kepada banyak orang yang membutuhkan bantuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.